Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di BSD Kota Tangerang Selatan. Proyek bangun rumah dari nol saat ini sudah memasuki ke tahap pekerjaan rangka atap sahabat PU. Yuk kita simak bersama-sama. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami, saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Baik sahabat PU, sekarang saya sedang berada di lantai dak kanopi lantai 2 ya. Jadi saya sekarang berdiri, yang ada di depan ini adalah dak kanopi atap lantai 2 ya. Berarti dapat kita kategorikan bahwa dak ini berada di lantai 3. Maksud ya, yang saya maksudkan. Oke, nah di atasnya itu sudah kami pasang rangkaian kuda-kuda baja ringan, yang mana pada pekerjaan kali ini kami cukup memiliki perbedaan dengan proyek-proyek yang lain dari bentuk rangka kuda-kudanya. Sahabat PU perhatikan, atap dari rumah ini berbentuk pelana, dapat kita kategorikan seperti itu ya, yang miring ke sisi kiri dan sisi kanan rumah ini. Anggap saja ini adalah sisi yang sebelah kanan gitu. Air mengalir dari ujung atau dari nok turun. Kemudian nanti jatuhnya, airnya jatuhnya akan ke sini. Ini sebagai dak atap kanopi, juga berfungsi sebagai dak talang. Ya, jadi air tidak langsung turun ke dalam tanah di bawah atap ini, sahabat PU. Baik. Pada bagian depan, karena ini ada hubungannya dengan tampak, kami melakukan pengecoran terlebih dahulu. Nah, seperti ini, sahabat PU. Atapnya miring ke kiri dan miring ke kanan. Yang bagian depannya kami cor, yang saat ini sedang berproses. Bagi sahabat PU yang pengen tahu tampak dari rumah ini seperti apa, silahkan simak di koleksi video saya di playlist BSD 2 ya sahabat PU ya. Maksudnya supaya nyambung tentang penjelasan dari konten saya kali ini sahabat PU. Kolomnya di sebelah sini ya, kemudian maju ke depan 1 meter. Ini sebagai pembentuk tampak depan. Ya, jadi tampak depannya berupa cor-coran. Kemudian ke belakangnya ini disambung dengan menggunakan rangka atap baja ringan. Dari jenis bahannya dulu. Untuk bahannya yang kami pakai ini adalah profil baja ringan C75 dengan ketebalan 0,75 sahabat PU. Kemudian untuk sambungan-sambungannya standar. Antar baja ringannya kami mempergunakan paku roofing atau skrup yang khusus untuk baja ringan. Kemudian kuda-kudanya menuju ke ring bulknya ini menggunakan dinabolt seperti pada umumnya ya. Kemudian ini adalah dudukan yang menjadi kaitan kuda-kuda baja ringan kita menuju ke ring balok yang ada di bawahnya seperti itu. Nanti pada sisi samping sini, sepanjang ini ya, nanti akan kita pasang menggunakan papan lisplang. Namun itu belakangan, kami berfokus pada struktur atapnya terlebih dahulu. Nah, untuk model atapnya, itu beragam sahabat PU, dari bahan baja ringan C75 ketebalan 0,75 tadi, kami bentuk menjadi rangkaian kuda-kuda baja ringan.
Bentuk yang pertama adalah ini, ya. Ini setengah kuda-kuda, sahabat PU. Jadi hanya berbentuk kuda-kuda siku, ya, itu ujung. Kemudian miring ke sini, ya. Yang mana setengahnya di sebelah sana lagi. Jadi tidak utuh segitiga sama kaki, namun bentuknya adalah setengah kuda-kuda. Konstruksinya seperti ini. Ya, itu jenis kuda-kuda yang pertama. Kemudian kuda-kuda yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, karena apa? Karena kami merencanakan nanti untuk plafonnya juga ikut miring sesuai dengan kemiringan kuda-kuda bajaringan kami, sahabat PU. Jadi nanti plafonnya miring juga, begitu. Ya. Nah, ini bentuk kuda-kuda yang kedua. Alat sambungnya sama, ya. Jadi pakai skrup bajaringan dan juga dina bolt untuk nyambung ke ring baknya. Nah, ring bak tuh ini, ya. Ini ring bak, ini pasangan dinding bata biasa. Kemudian kami juga memanfaatkan balok-balok miring. Ini, ya. Ini ada balok miring. Ini kemiringannya sama dengan kemiringan kuda-kuda kami. Tujuannya untuk mengikat antar kolom, ya. Jadi di ujung sana itu sudah pasti ada kolom. Kemudian di ujung sini ini juga ada kolom, harus diikat. Yang pertama untuk mengikat kolom ring balk ini, yang kedua untuk penyangga kuda-kuda bajaringan kita, sahabat PU. Ya. Oke, kembali ke rangka atap. Ada dua jenis rangkaian kuda-kuda bajaringan di sini. Yang pertama adalah ini, ya, setengah kuda-kuda. Yang kedua adalah bentuk yang terlihat di depan ini, sahabat PU. Tujuannya supaya plafonnya bisa miring ini di bagian bawah, sahabat PU. Oke, kemudian jarak antar kuda-kudanya berapa, gitu, ya? Jarak antar kuda-kudanya, ya, dari depan ini, itu kami menyusun kuda-kudanya dengan jarak 80 cm, sahabat PU. Ya, jadi setiap 80 cm kami pasang dengan kuda-kuda. Nah, ini sahabat PU yang mau mengambil contoh untuk pemasangan kuda-kuda bajaringan dengan desain atap dan plafon miring di bawahnya, bisa meniru desain kami ini, sahabat PU. Ya. Jadi tidak hanya kuda, setengah kuda-kuda, tapi yang bagian depan tadi ada cor-coran, ya. Kemudian ada kuda-kuda setengah, kemudian ada kuda-kuda yang bentuknya seperti depan ini, dan juga ada ring bulk yang juga bentuknya turut miring. Ya. Nah, supaya apa? Supaya ini, sahabat PU, saya akan tunjukkan. Tujuannya adalah ini. Nah, saat ini saya sedang berada di lantai mezanin, mezanin kamar utama. Di depan ini dak lantai 2, sahabat PU. Dan sekarang saya berdiri di atas dak lantai mezanin, ya. Jadi supaya nanti di atas kamar utama ini itu plafonnya miring. Tuh. Ya, kalau ini kuda-kudanya pakai yang setengah kuda-kuda, kan plafonnya rata begini nih. Nah, kalau plafonnya rata, nanti mezaninnya tidak dapat ruang, sahabat PU. Mezaninnya tidak dapat ruang. Tapi kalau kita miringkan seperti ini, lantai mezanin ini dapat berfungsi dengan baik dan ideal untuk ketinggian plafonnya. Ya, jadi yang pertama tujuannya supaya plafonnya bisa miring, supaya ruang kamar utamanya plafonnya tinggi atau high ceiling, dan juga lantai mezaninnya juga ikutan tinggi, sahabat PU. Tuh. Ini konstruksi bagian dalam. Itu yang bagian atas. Yang di bawah ini adalah untuk kamar utama, dak lantai 2. Kemudian ini lantai mezanin. Kemudian ini tangga turun menuju ke lantai 2. Proses perakitan kuda-kuda bajaringan sedang berlangsung, sahabat PU. Sekarang kita akan coba intip pada bagian sebelah sini.
ini juga sama juga dengan yang tadi ya. Nah, yang tengah itu, yang bagian ini adalah nok daripada atap kami atau titik tertinggi dari atap ini. Plana ya, jadi atapnya miring ke kiri dan miring ke kanan. Nah, depan ini adalah tampak depan dari rumah ini. Baik, saya pikir demikian sahabat PU. Terima kasih, semoga menginspirasi. Saya Nugroho PU.